Halo sahabat Stream Village, kali ini lagi berada di daerah Grogol atau di mana nih ya Pak ya? Permai Grogol. Oh Permai Grogol, Bapak dari mana Pak? Ini dari Perenggang tuh Pak. Keliling itu Pak ya? Ya ke Tomang, Kangduran tuh. Waduh jauh banget Pak. Lumayan, 2 jam. 2 jam? Itu 7? 3 jam. Wah. Jadi ini namanya kembang tahu ya Pak? Iya, kelihatannya di pono itu. Jadi kembang tahu itu dari sebenarnya kayak tahu gitu Pak ya? Kacang kedelai. Oh kacang kedelai. Susu kacang bisa. Iya ya. Tuh, satu porsi sekarang berapa nih Pak? Harga murah Pak. Wow. Bapaknya 10 ini Pak. 10 ribu Pak? Iya. Ini bapaknya keliling loh. Wah. Wow. Lihat. Dipikul guys. Nah ini apanya Pak? Wedang jahe. Wedang jahenya. Sehat nih Pak. Wah. Wow. Ini di potok itu 8 orang. Apanya Pak? Ini asyik karena HP, kamera, TV udah masuk. Oh iya? Pak. Baturan di kantor, di kampung udah masuk. Oh Bapak udah masuk? 8 orang mesti mangkok, plastik. Iya. Mobil, motor, mobil. Oh. Shooting udah. Udah. Iya, jadi 8 kali. Wah, oh, untuk kembang tahu ini, Pak ya? Iya. Langka soalnya, Pak ya. Iya, guys, ini dia kembang tahunya. Waduh, penuh banget bapaknya ngasih. Mantap banget lihat. Ya, ini satunya tadi 10.000 karena ini pinggir jalan jadi enggak terlalu kedengeran gitu, guys. Apalagi pakai masker kan. Ya, jadi sebelum kita makan ini kita berdoa dulu. Amin. Semoga ini kedengaran ya. Ini karena di pinggiran banyak kendaraan lalu lalang, guys. Kita cobain kembang tahu. Bagi kalian yang belum tahu kembang tahu, wah ini makanan jajanan yang langka banget nih, guys. Jadi kalau nggak salah di Surabaya juga namanya beda nih. Apa gitu ya? Jadi dia ada jahenya, ada tahunya. Eh tahu. Namanya kembang tahu tapi kayak kacang kedelai gitu, guys. Kayak susu kacang sama tahu gitu ya. Yuk makan. Wow, kayak sekoteng guys, jahenya itu enak banget. Kembang tahunya seger. Wow, wah iya Pak. Makasih Pak. Waduh, ini bapaknya tadi kasih nih kalau kurang jahenya. Baik banget bapaknya. Nih ya. Wah. Wah, jahenya mantap banget. Strong. Enak. Seger dan masih anget gitu. Ah. Wow. Lihat guys. Oh. Tofa ya kalau di Surabaya ya guys. Komen di bawah guys ya namanya apa nih kalau di Surabaya. Tofa kalau nggak salah ya. Segar. Jadi rasanya itu jahenya jahe pedas-pedas manis gitu. Dan udah gitu dia ini kembang tahunya mirip-mirip kayak kita makan tahu. Cuma lembek-lembek gitu loh guys. Jadi karena dia dari kacang kedelai, jadi antara susu kacang sama kembang tahu, sama tahu ya. Jadilah dia kembang. Mantap. Wow. Guys. Nanti kita kasih rezeki buat bapaknya ya. Oh. Ya tuh. Ya. Oh.
bapaknya kasih jahe lagi. Seger jadinya guys tuh. Manis-manis, pedes gitu, pedes jahe. Tambah segar. Mantap guys. Udah lama nggak makan kembang tahu. Akhirnya tadi lewat, karena kita mau cari keliling cari konten, ketemu bapaknya lewat, digotong guys. Ya terus ya pak. Wah, segar guys, enak banget. Tapi memang ada beberapa orang kalau nggak suka makan tahu, kalian akan merasa aneh. Tapi kalau saya sih suka, karena saya suka makan tahu, saya suka minum susu kacang, dan saya suka minum jamu sama jahenya. Oh, mantap. Kita bungkus. Oh. Bapak tadi keluar jam berapa, Pak? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Ini mau pulang atau gimana? Balik ngider. Oh ya? Balik ngider kan sekarang balik lagi. Balik lagi? Wah. Sampai maghrib ya? Iya. Oh, biar tadi bawanya banyak ya, Pak? Enggak, segitu doang tuh. Segitu doang. Segitu ya? Iya. Saya bisa ngurusnya. Alhamdulillah udah lumayan apa ya? Iya, iya. Nanti dia kalau misalnya nggak habis nih jadi apa nanti Pak? Dibikin apa? Bikin tahu goreng bisa. Oh bisa ya? Kayak pas bikin oncom itu. Oh makanya rasanya kayak tahu ya Pak? Iya. Cuman pakai pandan supaya wangi. Oh iya benar. Jadi nggak perlu asin. Tuh. Keliling bapaknya mikul. Biasa bunyiin tong-tong-tongnya itu. Tong-tong. Oh dipisah biasanya Pak ya, oh, jahenya. Pisaunya pipih ya Pak? Itu supaya gampang. Iya nyedoknya bagus. Ya. Nyedoknya ya? Oh jadi bagus, benar. Gak hancur ini nah. Iya. Kalau dia mangkok mah. Wah. Berapa biji Pak ini nah? Dua aja Pak. Iya. Nanti ada isinya. Apanya? Air tahunya buangin dulu supaya kering. Oh iya iya. Biar rasa enak itu. Apa jadi kalau di rumah dibuang dulu air tahunya ya? Iya. Iya. Kalau enggak dia encernya kecampur gitu Pak airnya Pak ya? Jadi tawar. Iya. Bapak saya mulai dagang jembatan ini belum ada. Oh iya? Bapak dari tahun berapa dagangnya? Tahun 70. 70? 50 perak harga. Jadi di Jakarta terus Pak? Merah. Wah hebat bapak. Sekarang boleh tahu umur berapa pak? 70-an juga? Iya, lebih, malah lebih. Hebat loh pak. Masih kuat kan ya mikul? Iya masih kuat mikul loh pak. Ini kan berat pak. Ini rasa 40 kilo. 40 kilo? Paling beratan. Wah.
Di mana, Pak? Di Bebaturan sampai di kampung saya supaya ada. Kampungnya di mana, Pak? Daerah itu Ciawi Kuningan itu. Oh, Ciawi Kuningan. Lewat Kau Cengkang itu nggak ke daerah Lembur saya. Ini Cirebon, Blok Manis. Oh. Nah itu jahenya ya, Pak ya? Sama ini tapi sama di foto HP 8 orang. Apa tuh, Pak? 9 orang. Oh, iya. Foto ini. Sama shooting sama. Karena langka ya, Pak? Iya. Iya. Guys, di pinggir jalan soalnya guys rame, jadi agak kurang dengar karena banyak mobil sama motor. Bayar dulu, Pak. Lagi di komplek itu. Di mana, Pak? Di motor komplek itu. Di komplek. Buat bapak semua. Ya. Buat bapak, rezeki bapak. Jadi cuman kali ating ke jalan, selamatkan di jalan. Iya, amin ya, Pak. Yang ah. Ngapain saya selamat jalan sampai panjang umur. Amin, amin, Pak. Amin, amin, Pak. Ya. Amin. Bapak juga sehat-sehat ya, Pak ya. Cucu, anak, saya sehat semua. Iya. Sampai iya. Amin, Pak. Amin, Pak. Terima kasih udah boleh syuting ya, Pak. Iya. Ya, mari ya, Pak. Iya, iya. Yuk, mari, Pak. Ini, Pak. Oh iya, tahunya. Makasih, Pak. Ya, ya. Turun, Pak. Makasih ya, Pak. Hati-hati, Pak. Mari, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Berat tuh, guys. Terima kasih, Pak, doanya ya, Pak, ya. Amin, amin. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Jadi terharu didoain sama bapaknya. Semoga doa yang bapak doakan itu juga untuk kalian juga ya. Semuanya untuk teman-teman sahabat Sudut Village ya, karena sudah juga saling bantu bapaknya. Oke, sampai ketemu di edisi berikutnya.